berada di Stadium Shah Alam punya Bazar Ramadan untuk jalan-jalan Bazar Ramadan 2024. Tapi I tak seorang. I bersama Azalia. Azalia, anak buah saya yang sangat merindui konten jalan-jalan Bazar Ramadan. So, nak tengok apa Azalia beli dekat bazar kali ni? Mari dah ikut kami. Let's go. Coklat ais krim. Nak tengok donat. Okey, jom. Belon boleh. Dia tadi makan ni dah cakap balik dapat belon. Sabar. Dia nak buka puasa, dia nak belon. And dah masuk waktu berbuka. Okay Azalia, kita dah boleh makan. So baca doa makan Azalia, let's go. So tadi inilah makanan-makanan yang kita dah beli dekat bazar pilihan Azalia di Bazar Ramadan Stadium Shah Alam. So Azalia, which one you nak makan dulu? Cik Mati. Let's go. Okay, nanti pegang Azalia ambil makan. Lepas tu Azalia describe rasa dia macam mana. Okay, asyuk pakai batik. Mesti sedap.
Oh, batik. Tapi for second rule kan. Okay, for second rule. Coklat lah dengan air coklatnya, dengan churros coklatnya, kek batik. So kek batik ni kalau orang tak tahu Azalea, kek batik ni apa? Sepatutnya kek coklat, cuma dia ada macam putih-putih dalam. Putih-putih tu apa? Biskut? Dia pun, biskut. Oh. Darknya. Kan? Dark. Kita orang tunjuk tadi dekat mana lokasi dekat bazar tu, korang pergi serbu gerai tu, okey? Sedap. Sedap. 100% recommend. Ini kita dah tepi, sekejap kita sambung. So which one next? Churros. Tetap churros, chocolate. Churros. Masa dekat bazar tu dia ada banyak pilihan sos. Dip. I pilih dip coklat. Ada banyak. Dia ada strawberry, dia ada caramel. But memang favorite Azalea adalah Coklat. Also, 100% recommend Dan lalu sedap. Sangat sedap. Biar churros biasa pun okey juga. Sedap. Churros biasa maksudnya? Tak ada dip? Tak ada dip. Dulu masa saya makan churros, saya tak suka langsung dip. Oh, lepas tu bila you start belajar makan ada dip? Cuba pelakon. Sedap juga. Sedap sangat. Churros ni walaupun dia dah sejuk pun dia still sedap. Yelah, kalau dekat bazar ni kan dia baru goreng kan panas-panas. Ni kan dah sejuk sebab dah pukul berapa dah. Tapi still sedap. Ni pilihan Azalea. Dekat sana ada banyak lagi pilihan yang korang boleh pilih. Tapi betul lah, makan plain pun sedap juga. I pun dulu makan tak. Okay, next kita akan try murtabak. Murtabak ni berharga RM5 and you akan dapat kuah dia. Bukan strawberry. Ini adalah sirap bawang. So, biasalah. I tak makan sirap bawang and I tak makan kuah juga. So, I memang suka murtabak macam ni. So, Azalea, dia tak suka sangat. Tak suka sangat murtabak. Tapi dia kata, why not try? So, dalam hidup ni kita kena cuba pelbagai. Tak suka, tak bererti tak sedap. It's just preference. Cita rasa berbeza. Ni yang dewasa sikit ni sukalah murtabak. Bulan-bulan Ramadan mencari murtabak. Budak dia cari churros. Dia macam murtabak tak nak. Churros dengan benda-benda sweet dengan sedap. Benda-benda sweet dengan sedap. Memanglah budak suka. Kalau tengok pilihan ni memang semuanya coklat. Coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey je. Rasa dia okey je. Sebab dia suka benda manis. Benda manis dengan benda sedap. Apa yang ni I suka. Benda pertama yang Azal beli dekat bazar tadi adalah air coklat indulgence nama air tu. So Azalea, cuba describe rasa coklat indulgence tu macam mana. Kita cuba coklat. Mana air lagi besar dia orang. Boleh ke? Dengar. Esok dia tak balik. Batuk dah rasa macam pelik. Sementara saya punya anti tengah bencang tu, saya adakan. Saya pun Dah. Cuba try. Okay. Ambil banyak sebab sedap. Betul-betul sedap eh. 300% recommend. 300% recommend. Ini kedai Mr. Yogurt. Betul-betul sedap eh. Nama dia Chocolate Indulgence. Masa kita orang sampai tadi, dia orang baru nak set up booth tu. So dia punya coklat tu atas tu letak aiskrim pula. Member tengok terketuk-ketuk.
Sedap lah, sedap lah. Minum lagi ke? Kau nak makan nasi lemak dah? Okay. Terlalu sedap guys. Terlalu sedap. Azalia approve. Wah. Siapa yang plan this type of ni? Bagus. Dilahir bagus. Siapa yang plan buat resipi ni? Dilahir bagus. Okay, sekarang turn Azalia untuk makan nasi. Walaupun tentu makan nasi, tetap curus. Nampak? Makan curus. Tak apa, janji makan habis. Kita tak kisah. Makan habis. Yeah, so this is the nasi lemak yang kita beli tadi. Azalia memang suka nasi lemak, tapi Azalia suka nasi lemak yang tak payah lauk ayam, sotong, daging ni. Dia punya nasi lemak favorite dia nasi lemak dengan telur rebus. Dengan ikan bilis. Dengan ikan bilis. So yeah, kita akan buka. Buka. Tak tahu pinggan lah air tu. Bersepah sikit lah eh. But it's okay. Maaf. Lepas kita shoot ni, kita akan bersihkan. Sebab tu kita ada kata macam ni lah. Baik-baik mak-mak macam ni lah. Dalam tu lah simpan sampah semua. Lepas tu, lepas shoot kita akan buang. Yalah, sampah kita akan buang. Takkan kita nak biar lebih dari ni? Tak mungkin. Nanti bersamut. Bersamut tak boleh. Kita ajar begitulah budak-budak eh. Makan, jangan sepah. Jangan ajar semut. Okay, so sekarang Azalia dah ready kena makan semut. Jangan ajar semut ada makanan. Makan yang tumpah nanti maksudnya kita ajar semut tu untuk datang. Oh, adalah semut. So inilah rupa nasi lemak tu. Ini sambal, sambal asing sebab Azalia dia suka nasi dia putih. Suci. Nak makan sangat. Okey, nak makan sangat. Okey, nak makan sangat. Let's go, let's go. Sedap tak nasi lemak aci tu? Aci pula kakak. Sambal ni. Yeah. I rasa sambal ni dia pedas ke tak? Baik. You boleh ambil. Tak apa. I rasa sambal macam ni je. You makan nasi? Ya. I cuma nak bagi tahu orang sambal ni pedas ke tak. Dia ada pedas sikit lah. Pedas-pedas manis. For me, I akan rasa dia tak pedas langsung. Tapi untuk budak mungkin dia ada lah rasa pedas tu sikit. Pedas. Kenapa Azalia suka nasi lemak? Ceritalah sikit kenapa Azalia suka nasi lemak. Sebab dia punya tasting tu sedap. Sambal dia tu dia punya nama sedap. Rasa sedap dia punya nama. Oh, nasi lemak. Nama tu sedap. Sebab tu you suka. Bila dengar nasi lemak, you tak boleh lari. Dahlah rasa pun sedap. Nama pun sedap. Ya Allah, hebatnya orang yang mencipta nasi lemak itu. Azalia, orang tak tahu you umur berapa tahun? 8. So, sepanjang 8 tahun hidup Azalia di muka bumi ini, she memang love nasi lemak. Masa saya kecil pun saya suka nasi lemak. Daripada kecil sebab yalah 8 tahun dia. Alhamdulillah selesai sudah. Azalia pun dah memang dah habis makan dah semua. Tinggal makcik dia nak kemas bilik inilah. Nak kemas meja ni semua. So guys, harap korang enjoy kelainan sikit video kali ni. Sebab Azalia puncanya dia kata kenapa tak ada video bazar Ramadan tahun ni. So kita kata okay, let's go bazar, let's go together. Sekali dengan tu, masa kita pergi bazar tu, kita nampak ada horseshoe crab. Yes, ada horseshoe crab. Highlight Azalia hari ni di bazar Ramadan, dia nampak ada horseshoe crab. Horseshoe crab. Yes, kalau tak tahu apa itu horseshoe crab, ia adalah belangkas. Nampak? Pergi bazar Ramadan bukan setakat hanya mendapat makanan untuk berbuka, tapi boleh tengok haiwan yang hidup juga. Boleh belajar benda yang baru. Sebelum dia kena goreng. So guys, jangan lupa pergi bazar Ramadan Stadium Shah Alam. Masih ada masa ni, kita pun tak lama lagi nak raya. So di kesempatan itu, kita nak ucapkan selamat hari raya. Azalia, ucapan raya. Go. Selamat hari raya Aidilfitri. Azalia nak ucap raya kat siapa? Semua orang yang tengok.
orang lain tengok. Okay guys, jumpa lagi di bazar minggu hadapan kalau ada. Bye, assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Don't forget to subscribe to Farah Faisal. Tak kenyang energy.